Sementara itu, saudara anggota Komisi 3 Fraksi Demokrat DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan pesan bahwa Demokrat solid dari pusat sampai daerah untuk melakukan aktivitas politik untuk menyambut pesta politik 2024. Ada 20 bulan menuju Februari 2024 sehingga pihaknya meminta isu perpanjangan presiden dan 3 periode untuk dihentikan. Anggota Komisi 3 Fraksi Demokrat DPR RI Hinca Panjaitan dan Benika Harman melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau. Selain itu, keduanya juga melakukan konsolidasi dengan anggota Fraksi Demokrat Seriau. Konsolidasi dengan Fraksi Demokrat Seriau yang dilakukan di DPRD Riau tersebut menekankan beberapa hal kepada anggota fraksi. Salah satunya terkait pembahasan isu-isu terkini di nasional dan lokal serta sikap yang diambil Demokrat. Anggota Komisi 3 Fraksi Demokrat DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan pesan bahwa Demokrat solid dari pusat sampai daerah untuk melakukan aktivitas politik untuk menyambut pesta politik 2024. Ada 20 bulan menuju Februari 2024 sehingga pihaknya meminta isu perpanjangan presiden dan 3 periode untuk dihentikan. Menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat solid mulai dari pusat sampai ke daerah untuk melakukan aktivitas politik dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi 2024. Kami memulai kilometer nolnya nanti 14 Juni 2022 ini, itu artinya 20 bulan menuju 14 Februari 2024, saat mana kilometer nol memulai tahapan pemilu dilaksanakan. Bagi kami, isu tentang perpanjangan presiden, isu tentang 3 periode sudah segeralah dihentikan supaya semua kita fokus untuk menyambut pesta demokrasi itu. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Sekretaris Arwan Citra, dan anggota Fraksi Demokrat Seriau. Agenda ditutup dengan buka puasa bersama. Fresi Bosalayonda dan Randi Saputra melaporkan.